Betul. Titik beginner. Pada prinsipnya kita Polda NTB beserta jajaran baik Polres dan Polsek kita meningkatkan pengamanan, penebalan pasukan di pintu-pintu gate Mako. Hal ini kita laksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh underestimate, kita harus overestimate bahwa kewaspadaan itu adalah hal yang utama. Dan tindak lanjutnya adalah kita menempatkan personil kita baik dari Sabara, Brimob untuk berada di pintu masuk maupun pintu keluar. Dan bagi masyarakat yang untuk membutuhkan pelayanan kepolisian tetap kita layani dengan sebaik-baiknya. Namun mohon maaf, tentunya kita pemeriksaan pun lebih ketat daripada yang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!